Mas, foto Pak Fahri. Sebentar lagi nanti kita akan bersama-sama akan diiringi satu lagu juga kebersamaan kita yang nanti kita tutup dengan bersama-sama kita menunjukkan bukti kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini dengan mengheningkan cipta dan mengawal sebuah lagu Padamu Negeri. Itulah rangkaian renungan kita pada malam ini. Aktivitas kita kurang lebih selama 3-4 hari berbaur dalam satu kesatuan di sini. Bukan penghargaan tadi yang menjadi tujuan kita. Nilainya tidak seberapa, bahkan hanya dapat kerupuk di dalam kotak-kotak kami. Tapi suasana batin kita bahwa kita telah bertemu dengan saudara kita yang berbeda. Satu tenda, tidur 3 kamar, 3 orang, bahkan ada yang 4 orang. Ada yang tidak terbiasa mencium kentut, terpaksa harus mencium kentut pada malam. Keren. Tapi tidak ada soal. Kentut moderasi. Ini teman kita dari Pemuda mengatakan kentut moderasi. Kebinekaan. Enggak 1-2-5. Tidak ada yang capek di antara kita, walau sejatinya fisik kita capek. Kita hilangkan beban kantor, hilangkan beban kredit dan lain sebagainya. Kita menyatu. Nah, saya sebagai penggagas acara ini dan teman-teman dari seluruh Direktorat Jenderal Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, dan juga Konghucu, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Terima kasih atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan di episode-episode yang akan datang kita dapat bertemu dalam event yang lebih wah lagi. Amin, amin. Event yang lebih luar biasa lagi. Bisa jadi di tempat ini, atau lagi bisa jadi juga di ujung pandang, atau bisa juga nanti kita di Papua. Wih, keren. Atau boleh jadi karena kemarin yang Amrah Makassar, saya masih pikir-pikir nanti kita pertimbangkan. Atau boleh jadi kita ke Sumatera Barat, perwakilan Jawa Barat, Pak. Di Sumatera Barat kapan kayak begini, Pak? Kita akan bincangkan bersama, karena Jawa Tengah pun sudah meminta dengan kita. Pak, Jawa Tengah pun bisa seperti ini, kata. Weh, mantap banget. Ya, ya, ya. Tidak apa-apa, kita akomodir semua itu menjadi kekuatan kita bersama. Sekali lagi, saya terima kasih kepada saudara-saudara kami dari Kristen, dari Katolik, dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, yang tanpa ada beban saya lihat di sini. Ya. Bergabung dengan teman-temannya yang pakai jilbab, yang tidak pakai jilbab. Biasa-biasa saja ternyata. Tidak seperti omongan orang. Selama ini kalau orang melihat pakai cadar, ngeri. Tapi ternyata tidak di sini. Ya. Inilah kita bersama-sama. Moderasi beragama. Ayo kita yelkan dulu bersama-sama. Ikon moderasi beragama bagaimana? Semangat. Kompak. Moderasi beragama. Semangat. Kompak. Moderat. Religius. Ada yang belum bisa dari seleksi. Ini kan semangat. Kompak. Moderat. Religius. Untuk semua agama pakai ikon ini. Moderasi beragama. Semangat. Kompak. Moderat. Religius. Satu lagi menyertai kita. Iwan Fals. Wih, mantap. Baik, sah.